To be young and in love in New York City. Do not know who I am, but still know that I'm good long as you're here with me. To be drunk and in love in New York City. Midnight into morning coffee. Burning through the hours talking. Damn. I like me better when I'm with you. Where the room, yeah, got no ceiling. If we lay, let the day just pass us by. I might get to too much talking. I might have to tell you something. Damn. I like me better when I'm with you. I like me better when I'm with you. I knew from the first time I'd stay for a long time, cause I like me better when I'm with you. Kamu
engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Oh,
Wah, keren dan seru ya, Bapak Ibu dan kakak-kakak tadi kita sudah melihat video-video trip dari usaha perjalanan wisata. Benar, seru banget ya. Nah, sekarang gimana kalau kita jalan-jalan lagi ke Bangka Belitung? Selamat siang semua. Selamat datang di Fit Waktu Exquisite Tabel. Perkenalkan, saya Sherry Jessica bersama rekan saya. Fedelini, kami berdua yang akan menjadi MC di Fit Waktu pada hari ini. Namun, sebelumnya selamat siang kepada Ibu Yustisia Kristiana, SSTMM, selaku Ketua Program Studi Manajemen Perjalanan Wisata Universitas Pelita Harapan. Dan selamat siang juga kepada Bapak-Ibu dosen lainnya. Nah, apa kabar semuanya? Pada semangat kan ya? Kami berharap Bapak-Ibu dan kakak-kakak tetap sehat ya. Sebelum mulai acara ini, alangkah baiknya dimulai dengan doa terlebih dahulu. Saya persilakan kepada Veronica. Baik, Bapak-Ibu sekalian, sebelum kita mulai acara pada hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan dibuka dengan doa. Doa akan saya pimpin secara Kristiani, yang lain mohon mengikuti. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami hari ini kalau kami boleh mengadakan dan mengikuti virtual tour ke Bangka Belitung. Terima kasih juga kalau Engkau bisa menyertai kami satu persatu dengan memberikan kesehatan kepada kami. Sebentar, kami akan memulai acara kami. Kami mohon kepadamu untuk memberikan hikmat dan penyertaan selama jalannya acara dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami mohon juga agar semua device dan koneksi internet yang digunakan bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih Veronica. Selanjutnya kita akan mendengar kata sambutan dari Ibu Yustisia Kristiana, SSTMM, selaku Ketua Program Studi Manajemen Usaha Perjalanan Wisata Universitas Pelita Harapan. Kepada Ibu Yusti, kami persilahkan.
Baik, selamat siang semuanya. Selamat siang kepada khususnya kepada Angkatan Usaha Jalan Wisata 2019. Terima kasih pada siang hari ini saya boleh memberikan sambutan atas penyelenggaraan virtual tour dengan topik atau tema Exquisite Babel atau Bangka Belitung. Saya mengucapkan terima kasih banyak dan apresiasi yang sebesar-besarnya untuk kelompok pada siang hari ini dan khususnya kepada para dosen pembimbing dan mahasiswa semua dan tim yang akan menjalankan virtual tour pada siang hari ini. Saya menyampaikan semangat, sukses buat kegiatannya. Virtual tour ini merupakan ujian akhir semester dari dua mata kuliah. Mata kuliah dari perencanaan operasional perjalanan wisata dan teknik dan praktek memandu. Saya sangat senang sekali dengan apa yang sudah dipersiapkan dan juga hari ini boleh disajikan kepada para peserta semua. Saya yakin sudah dengan baik disiapkan oleh teman-teman dan juga mahasiswa. Saya berharap bahwa kita semua dapat belajar di tengah pandemi saat ini, kreativitas, inovasi tetap dilakukan sehingga tidak membuat kita patah semangat, tapi terus berupaya untuk memajukan pariwisata Indonesia. Selamat sekali lagi buat anak-anak semua, mahasiswa semua, sukses untuk virtual tour-nya, dan kiranya Tuhan memberkati semuanya. Selamat siang. Baik, terima kasih Ibu Yusti atas kata sambutannya. Mari kita beri tepuk tangan terlebih dahulu untuk Ibu Yusti. Sebelumnya nih Shirley, apa sih Exquisite Babel itu? Dari kata exquisite saja sudah menarik dan unik ya. Apa itu Shirley? Jadi exquisite itu sendiri diambil dari bahasa Inggris yang artinya sangat indah. Nah, kalau Babel adalah singkatan dari Bangka Belitung. Jadi bisa disimpulkan bahwa Exquisite Babel adalah keindahan Bangka Belitung yang sangat menakjubkan. Pasti Bapak Ibu dan Kakak-kakak sudah tidak sabar kan ya untuk melihat virtual tour Exquisite Babel. Betul banget nih. Nah, jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja serahkan kepada Willy alias Pratama. Silakan Willy. Baik, terima kasih untuk MC. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, Bapak-Ibu. Selamat siang semuanya. Udah semangat gak nih buat atau tempat wisata yang ada di Bangka Belitung pada virtual tour hari ini? Tolong ya berikan feedbacknya lewat kolom chat atau reaksi. Baik, terima kasih untuk semuanya Bapak Ibu dan teman-teman. Kenalkan, saya Willy Ares Pratama dan rekan saya yaitu Ija Kevin Martorio, selaku tour leader pada virtual tour hari ini. Selain itu juga, kita akan ditemani oleh beberapa rekan kami, yaitu yang pertama ada Angelika Midian Sinaga, yang kedua ada Audi Via Desika Marcella Putri Wanda, yang ketiga ada Cherry Angelina Fael, dan yang keempat ada Shirley Jessica, yang kelima ada Fedelieni, dan yang keenam terakhir ada Veronica Aurelia. Tour ini membutuhkan waktu selama 4 hari 3 malam. Tapi tunggu dulu nih Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Virtual tour hari ini kita kemas hanya menjadi 1 jam 30 menit. Baik Bapak Ibu, sekarang kita sudah berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dan akan berangkat menuju Bandara Gita-Gita-Amir, Pulau Bangka. Perjalanan akan ditempuh sekitar 1 jam 10 menit. Namun karena kita virtual, kita akan sampai dalam beberapa menit. 1, 2, 3. Baik Bapak Ibu, sekarang kita sudah sampai di Bandara Gita-Gita-Amir, Pulau Bangka. Sebelum memulai turnya, saya akan memberitahu rute perjalanan kita pada hari pertama ini. Nah, destinasi yang akan kita kunjungi di hari pertama yaitu Vihara Puri Triagung. Jadi, di sana Bapak Ibu akan mengetahui tentang sejarah vihara tersebut dan ada view pantai yang bagus buat berfoto. Lalu, kita mengunjungi rekomendasi santap siang di Pulau Bangka, yaitu namanya Posko Pitian. Setelah mengunjungi rekomendasi tempat santap siang, kita akan menuju Penyu Tukik Babel yang berada di Pantai Tongaci. Di sana Bapak Ibu akan mengetahui bagaimana
budidaya dan penangkaran penyu. Setelah itu, Bapak Ibu nanti akan mengunjungi rekomendasi souvenir yaitu Toko LCK. Nah, habis dari Toko LCK, kita akan menuju rekomendasi tempat santap malam di Pulau Bangka. Jadi, khususnya untuk restoran. Di sana Bapak Ibu bisa makan makanan yang dominan seafood Bapak Ibu. Tidak berada langsung di tempat tersebut. Setelah mengunjungi rekomendasi santap malam, Bapak Ibu akan diantar menuju rekomendasi tempat menginap di Pulau Bangka, yaitu Swiss Bell Hotel. Baik Bapak Ibu, kita akan menuju ke destinasi yang pertama kita, yaitu Vihara Puri Triagung. Waktu perjalanan akan tempuh dalam beberapa detik saja. 1, 2, 3. Baik Bapak Ibu, sudah sampai nih di Vihara Puri Triagung. Ini ada tour guide lokal yang akan memandu Bapak Ibu, yaitu dengan Ibu Audivia. Waktu dan tempat dipersilakan Bu. Terima kasih Bapak Willy, selamat siang. Perkenalkan Audi, saya akan memandu Bapak Ibu pada siang hari ini. Kita sekarang sedang berada di Vihara Puri Triagung. Vihara Puri Triagung adalah sebuah pagoda yang terletak di Kecamatan Parit Padang, Kota Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Vihara Puri Triagung ini diresmikan pada tanggal 18 Januari tahun 2015 oleh Menteri Agama dan Menteri Pariwisata. Konon membutuhkan waktu pembangunan selama 12 tahun, berdirilah Pagoda Puri Triagung dengan bangunan yang kokoh dan megah. Pengunjung yang datang ke sini biasanya tak hanya beribadah saja, tetapi juga untuk melihat keindahan maupun arsitektur yang unik. Puri Triagung dibangun dengan misi memperkenalkan ragam budaya yang ada di Pulau Bangka, yang biasanya ada acara perayaan Cap Gome. Nah, kalau Bapak Ibu melihat ke dalam, terdapat altar yang terdiri dari 3 patung untuk agama Konghucu, Buddha, dan Taoisme, yang lazim disebut sebagai Tridharma. Bangunan utamanya tidak terlalu luas, namun tetap syadu bagi yang beribadah. Ukiran kolomnya didominasi oleh patung naga yang melingkari tiang penyangga bangunan. Di dalam halaman luar, di halaman luar terdapat patung salah satu dewa menyambut kedatangan para tamu, baik yang ingin beribadah atau sekedar berwisata. Lalu dekat pintu masuk, terdapat tempat pembakaran hiyo yang dihiasi naga berkepala dua. Biasanya para peziarah berdoa terlebih dahulu, sambil membakar hiyo sebelum masuk ke dalam puri. Keberadaannya yang menghadap lautan lepas menjadikan sensasi tersendiri. Bapak Ibu bisa langsung melihat hamparan lautan lepas yang berwarna biru tepat di depan pagoda ini. Pantai Vihara Puri Triagung sendiri merupakan pantai paling panjang yang ada di Kota Sungai Liat. Berkunjung ke puri ini serasa berada di Chinatown atau traveling ke negeri Tiongkok. Dari bentuk bangunan hingga interiornya semua bernuansa khas negeri tirai bambu. Hal ini dimaklumi penduduk Bangka konon dulunya berasal dari Tiongkok Selatan. Di Bangka, terutama daerah Sungai Liat, juga masih terdapat perkampungan keturunan Tionghoa, mirip seperti di Singkawang. Jadi tidak heran kalau nuansa Tiongkok sangat kental di daerah tersebut. Kalau sebagian masyarakat Bangka mengenal Vihara Puri Triagung sebagai Kuil Shaolin, mengingat perencanaan beberapa biksu dan Shaolin akan mendiami vihara ini. Untuk tiket masuk ke pagoda ini masih digratiskan, hanya saja kita wajib menjaga kebersihan dan etika berbicara maupun bersikap saat berada di tempat ini. Baik Bapak Ibu, sedikit informasi yang dapat saya sampaikan sebelum kita melanjutkan perjalanan kita ke tempat selanjutnya. Kita akan makan siang terlebih dahulu. Saya akan serahkan kembali ke Bapak Willy. Silakan Bapak Willy. Baik, terima kasih untuk Ibu Auditia. Baik Bapak Ibu, setelah tadi kita melihat dan mengetahui sejarah tentang Vihara Puri Triagung, sekarang kita akan menuju ke rekomendasi santap siang, yaitu di House Kopitiam. Dalam waktu perjalanan akan ditempuh dalam beberapa detik saja. 1, 2, 3. Baik Bapak Ibu, sekarang kita sudah sampai nih di House Kopitiam. Jadi di toko ini menyajikan beberapa menu, yaitu salah satunya yang paling banyak diminati, nasi campur, perpaduan nasi hangat dengan kuah kaldu jamur yang kental menciptakan rasa yang istimewa di lidah. Ditambah dengan campuran bakso ikan, bakso daging, sosis, udang, dan cumi. Itu menambah kespesialan menu ini. Tidak cuma itu saja Bapak Ibu, ada nasi goreng ikan asin, kue tiaw sapi lada hitam,
dan minuman es jeruk longan. Jadi Bapak Ibu harus menyiapkan budget lebih karena di sini harganya mulai dari Rp30.000 sampai Rp80.000 untuk makanannya, lalu Rp6.000 sampai Rp30.000-an untuk minumannya. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan menuju ke destinasi selanjutnya ya Bapak Ibu, yaitu Penyu Tukik Babel yang berlokasi di Pantai Tongaci. Di sana Bapak Ibu akan melihat budidaya dan penangkaran penyu. Perjalanan yang akan ditempuh memakan waktu dalam beberapa detik saja. 1, 2, 3. Baik Bapak Ibu, sekarang kita sudah sampai nih di Penyu Tukik Babel. Ibu Audivia, untuk waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Bapak Willy. Nah, sekarang kita sedang berada di Penyu Tukik Babel yang terletak di jalan laut Kampung Pasir Sungai Liat. Nah, di sini Bapak Ibu dapat melihat penyu sebelum dilepaskan di laut. Awal berdirinya Tukik Babel pada tahun 2009, tetapi baru dibuka untuk umum pada awal tahun 2015. Tidak sedikit pula pengunjung yang datang dari luar Pulau Bangka untuk belajar seputar penyu. Pelestarian penyu ini sering dikunjungi para pelajar dari TK sampai SMA dan juga perguruan tinggi. Bahkan wisatawan dari Nusantara maupun mancanegara untuk mengetahui perkembangan hewan tersebut. Secara umum, ada 3 tahap jenis kegiatan di lokasi penangkaran, yaitu penetasan, pemeliharaan, dan pelepasan. Terdapat kolam atau bak-bak untuk menampung anak penyu di pinggir pantai. Saat pelepasan, umur penyu minimal kisaran 10 bulan sampai 1 tahun. Harapannya untuk meningkatkan kehidupan di laut yang lebih bagus. Pelepasan minimal 1 mil dari pinggir pantai. Penangkaran penyu di Tukik Babel hanya memelihara penyu hijau dan penyu sisik. Tujuan pelestariannya karena penyu hampir punah dan jarang ditemukan di perairan Pulau Bangka ini. Karena adanya kegiatan kapal hisap yang merusak ekosistem di Pulau Bangka. Nah, di sini pada jam-jam tertentu, Bapak Ibu dapat mendengar bel tanda makan bagi para penyu dan menyaksikan penyu-penyu diberi makan oleh para petugas dari penangkaran. Tetapi Bapak Ibu tidak hanya dapat menyaksikan saja nih. Bapak Ibu juga bisa memberikan makan penyu dengan membayar secara sukarela. Bapak Ibu juga dapat memberi makan penyu dengan sepuasnya. Berbasis konservasi untuk mempertahankan populasi penyu yang terancam punah, selain tempat wisata, di pantai ini juga terdapat beberapa spot menarik, diantaranya The Lokomotif dan Museum Galeri. Dengan membayar tiket masuk Rp10.000 per orang, pengunjung sudah dapat menikmati tempat konservasi penyu di sini. Aktivitas pantai saat malam tidaklah berhenti. Terdapat restoran, bar, atau kafe yang menyediakan berbagai kuliner yang akan menemani malam pengunjung bersantai di Pantai Tongaci ini. Di sini, Bapak Ibu juga dapat menemukan pengrajin-pengrajin seni yang membuat produk-produk tradisional Pulau Bangka yang dijual sebagai cidera mata yang bisa dibawa pulang. Tidak hanya itu, Pantai Tongaci juga menyediakan wisata air seperti jet ski, banana boat, dan sebagainya. Di sekitar pantai juga banyak terdapat spot foto menarik yang sudah disediakan oleh pihak pengelola jika Bapak Ibu ingin berfoto. Terima kasih Bapak Ibu karena ini destinasi terakhir kita pada hari ini. Saya akan serahkan kembali ke Bapak Willy. Silakan Bapak Willy. Baik, terima kasih untuk Ibu Auditia sudah membantu kita untuk memberikan informasi-informasi yang begitu lengkap tentang tempat wisata yang kita kunjungi, mulai dari Vihara Puri Tri Agung dan yang terakhir Penyu Tukik Babel. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita akan menuju rekomendasi toko oleh-oleh nih di Pulau Bangka, yaitu Toko LCK, dan akan sampai dalam waktu beberapa detik saja. 1, 2, 3. Baik Bapak Ibu, sekarang kita sudah sampai di toko oleh-oleh LCK. Jadi di toko ini menyediakan seperti gantungan kunci dan makanan kecil khas Pulau Bangka, seperti kerupuk kemplang dan kerupuk getas. Tapi jangan kecewa Bapak Ibu, di toko ini itu menyediakan online shop-nya. Jika Bapak Ibu berminat, bisa menghubungi kontaknya yang tertera di depan layar Bapak Ibu.
Nah, seperti ini yang gambar terang. Nah, ini ya contohnya ya. Baik, Bapak Ibu. Sekarang kita akan menuju nih ke rekomendasi tempat untuk santap malam jika berkunjung di Pulau Bangka, yaitu Neptune Club Restoran ya Bapak Ibu. Waktu perjalanan akan ditempuh dalam beberapa detik saja. 1, 2, 3. Baik, Bapak Ibu. Sekarang kita sudah sampai nih di Neptune Club Restoran. Jadi menu yang ada di sini tuh dominan seafood ya Bapak Ibu. Tetapi ada juga seperti ayam goreng, nasi goreng, atau kue tiaw, dan ada lempah kuning, makanan khas Pulau Bangka. Apabila Bapak Ibu dan teman-teman sekalian alergi makanan seafood. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan menuju rekomendasi tempat untuk menginap di Pulau Bangka, yaitu Swiss Bell Hotel. Lama perjalanan menuju hotel akan ditempuh dalam beberapa detik saja Bapak Ibu. 1, 2, 3. Baik Bapak Ibu, jadi di hotel ini tuh terdapat berbagai macam fasilitas Bapak Ibu. Yang pertama ada spa, itu untuk misalnya Bapak Ibu capek-capek atau lelah seharian habis liburan mengelilingi Pulau Bangka. Lalu ada restoran untuk Bapak Ibu santap pagi, santap siang, atau santap malam. Terus yang ketiga itu ada wifi gratis bagi Bapak Ibu yang kesulitan untuk ada sinyal di daerah Pulau Bangka, ini salah satu yang bisa menjadi rekomendasi. Dan ada parkir gratisnya juga, dan ada kolam berenang. Dan yang terakhir ada santap pagi. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita lanjut ke hari kedua ya. Dan akan melanjutkan virtual tour-nya lagi nih dengan mengunjungi tempat wisata yang ada di Pulau Bangka ini. Baik, Bapak Ibu, tempat wisata yang akan dikunjungi di hari kedua ini adalah yang pertama itu ada Kelenteng Vuktece. Nah, jadi di sini Bapak Ibu akan melihat keindahan dari kelenteng tersebut. Lalu kita akan berkunjung ke Museum Batik Cualisadi. Di sana Bapak Ibu akan mengetahui mengenai batik khas Pulau Bangka. Setelah dari Museum Batik Cualisadi, kita akan menuju ke Museum Timah Indonesia. Di sana Bapak Ibu akan mengetahui sejarah tempat tersebut dan beberapa informasi menarik lainnya. Setelah itu, Bapak Ibu akan mengunjungi rekomendasi santap siang di Pulau Bangka yaitu Warung Papa. Setelah dari Warung Papa, Bapak Ibu akan diantar menuju Pelabuhan Pangkal Balam untuk menyeberang menggunakan kapal yaitu kapal ekspres Bahari ke Pulau Belitung. Baik Bapak Ibu, kita akan segera menuju destinasi pertama nih yaitu Kelenteng Vuktece. Lama waktu perjalanan akan ditempuh hanya dalam beberapa detik saja. 1, 2, 3. Baik Bapak Ibu, sekarang kita sudah sampai nih di Kelenteng Vuktece. Di sini ada tour guide lokal yang akan memandu Bapak Ibu sekalian. Dan di tempat wisata yang dikunjungi pada hari kedua ini, yaitu dengan Ibu Veronica Aurelia. Waktu dan tempat dipersilakan Ibu Veronica. Baik, terima kasih Bapak Willy. Selamat datang di destinasi pertama kita di Pulau Bangka. Gimana Bapak Ibu sekalian? Apakah Bapak Ibu sekalian sudah mendengar suara saya dengan jelas? Jika sudah boleh nih berikan reaction-nya biar saya tahu. Baik, terima kasih sudah ada yang memberikan reaction-nya. Baik Bapak Ibu, ada pepatah klasik nih berkata, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Veronica Aurelia dan di sini saya akan menjadi tour guide Bapak Ibu sekalian. Jadi sekarang kita berada di Kelenteng Vuktece, tepatnya di daerah Lambung Baru, Bukit Intan, Kepulauan Bangka. Kelenteng ini menghadap langsung ke pusat kota Pangkal Pinang, serta menghadap ke seluruh bagian jalan, karena dahulunya kelenteng ini menjadi tempat satu-satunya orang Tionghoa dari 3 kampung yang berada dekat sini untuk bersembahyang. 3 kampung tersebut adalah Kampung Yukohin, Kampung Betuk, dan juga Kampung Besi. Menariknya, Kelenteng Vuktece dibangun sekitar 200 tahun yang lalu, tepatnya tahun 1896. Kelenteng ini dipercaya menjadi penjaga kota, serta sekarang menjadi ikon daripada kota Pangkal Pinang. Bapak Ibu bisa lihat di layar Bapak Ibu sekalian bahwa bangunan daripada kelenteng ini memiliki atap dengan 2 tingkatan, yang di bagian atas memiliki ukuran yang lebih kecil daripada di bagian bawahnya. Kemudian keseluruhan gedung dihiasi dengan nuansa berwarna merah. Nah Bapak Ibu sekalian, jika Bapak Ibu masuk ke dalamnya, Bapak Ibu bisa melihat pada altar sembahyangnya, terdapat beberapa dewa yang ada, seperti Dewa Kuan Kong, Dewa Kuan Im, dan lain-lainnya. Terdapat pula sumur tua yang masih menghasilkan air dan dipercaya dapat menyehatkan.
Namun, perlu saya himbau untuk Bapak-Ibu sekalian yang datang untuk tidak mengambil air secara sembarangan, karena pengambilan air hanya dapat dilakukan pada saat hari-hari perayaan dan tidak boleh digunakan sebagai air cuci tangan. Nah, Bapak-Ibu sekalian, jika punya kesempatan untuk datang ke kelenteng ini pada tanggal 15 Juli, penanggalan Imlek, Bapak-Ibu akan bisa melihat bahwa kelenteng akan merayakan yang namanya Sembayang Rebut. Nah, Sembayang Rebut ini sendiri dipercaya bahwa pintu akhirat sedang terbuka. Nah, biasanya kelenteng akan merayakan dengan sembayang biasa terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan Sembayang Rebut. Nah, tanpa berlama-lama lagi nih Bapak-Ibu, mari kita masuk dan melihat keindahan kelenteng Futece melalui video yang saya bawakan. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kita akan kurang lebih 1 jam untuk melihat keindahan kelenteng Futece jika kita benar-benar berada di lokasi. Namun, beruntungnya karena kecanggihan teknologi kita saat ini, kita akan langsung melanjutkan ke destinasi kita selanjutnya. Yuk, Bapak-Ibu, mari kita persiapkan diri untuk melanjutkan ke destinasi selanjutnya. Bentar ya Bapak-Ibu, mungkin kita lagi dalam OTW, dari lagi macet nih mungkin Bapak-Ibu. Jadi sabar dulu ya, lagi macet. Kita lihat-lihat daerah kelenteng ini dulu aja Bapak-Ibu. Kita ada sumur tua ini, udah lama banget. Jadi sejak berdirinya kelenteng ini, sejak 200 tahun yang lalu, itu kelenteng ini sudah ada sumur ini. Nah ini airnya itu murni dari bawah tanah gitu Bapak-Ibu. Jadi benar-benar bisa dipercaya, bisa menyehatkan. Gimana ini? Masih belum ya? Masih macet ya? Oke, Bapak-Ibu. Sekarang kita sudah berada di destinasi kedua kita hari ini. Masih semangat dong ya, Bapak-Ibu? Coba nih saya lihat semangatnya dari reaction-nya. Boleh kali ini, Bapak-Ibu? Oke, mantap nih. Saya semuanya masih semangat nih ya. Saya suka nih, mantap. Jadi jika Palembang terkenal dengan kain songketnya, maka Bangka Belitung juga memiliki kain khas bernama kain tenun cual. Membahas mengenai kain tenun cual, tepat sekali nih Bapak-Ibu, kita bisa lihat di layar Bapak-Ibu sekalian bahwa kita berada di Museum Batik Cual Isyadi yang terletak di Jalan Ahmad Yani, nomor 46, Kelurahan Taman Sari, Pangkal Pinang. Museum ini telah diresmikan dari tanggal 15 Agustus tahun 2017 oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, menariknya museum ini ada dan berkembang sampai hari ini karena usaha dan perjuangan dari Ibu Isnawati Isyadi dalam melestarikan budaya dan juga kain tenun cual. Sejak beroperasi museum ini secara resmi, maka Bapak-Ibu dan pengunjung sekalian bisa datang dari pukul 9 pagi hingga 4 sore setiap harinya dan di hari Minggu tutup. Nah, Bapak-Ibu pasti penasaran dong ya, siapa sih Ibu Isnawati Isyadi ini? Jadi Ibu Isnawati Isyadi ini merupakan anak dari almarhum Bapak Abdul Hadi yang dengan kemauan dan kebiasaan turun-temurunnya mengoleksi yang namanya berbagai budaya Indonesia, salah satunya yaitu kain tenun cual ini sendiri. Ibu Isnawati memiliki 3 buah lembar kain tenun cual yang telah berusia 200 tahun lamanya. 2 di antaranya merupakan peninggalan dari Ato Usang, yaitu kakek daripada Ibu Isnawati, dan 1 di antaranya merupakan peninggalan dari almarhum Bapak Abdul Hadi. Nah, kain tenun cual sendiri ini Bapak-Ibu merupakan kain tradisional yang berkembang di daerah Muntok tahun 1851 yang memiliki arti celupan awal pada benang dengan mengkombinasikan 3 jenis teknis, yaitu teknik songket, ikat, dan juga motif. Yang 3 teknik tersebut menghasilkan yang namanya kain dengan tekstur yang sangat halus. Dan ada juga beberapa motif lainnya untuk kain tenun cual ini sendiri, yaitu ada motif naga betarung,
kecubung, dan juga kembang Cina. Nah, ketiga kain tersebut telah terdaftar sebagai warisan budaya tak benda. Dan ada fakta menariknya lagi nih Bapak-Ibu sekalian. Jika Bapak-Ibu sekalian ingin membuat satu setel kain tenun cual, dibutuhkan waktu kurang lebih 2 bulan lamanya. Wah, cukup lama ya, detail sekali nih. Nah, Bapak-Ibu juga ada beberapa kain tenun cual yang dibuat dari benang emas 18 karat. Wah, ini Bapak-Ibu sekalian yang berminat untuk membeli bisa auto sultan nih kan ya Bapak-Ibu. Nah, Bapak-Ibu, sekarang kita akan langsung melanjutkan ke destinasi kita selanjutnya. Jika kita benar-benar berada di lokasi, kita membutuhkan waktu kurang lebih 1 menit dengan menggunakan kendaraan. Namun karena kita virtual tour saat ini, kita akan pindah dalam beberapa detik saja nih, Bapak-Ibu. Mari, Bapak-Ibu, kita pindah dalam 3, 2, 1. Baik, selamat datang di destinasi terakhir kita di Pulau Bangka. Sebelum nanti, kita akan melanjutkan ke destinasi kita di Pulau Belitung. Nah, Bapak-Ibu sekalian, sekarang kita berada di Museum Teknologi Pertimahan atau biasa lebih dikenal sebagai Museum Timah Indonesia yang terletak di Jalan Ahmad Yani, nomor 17, Kelurahan Taman Sari, Pangkal Pinang. Museum ini menariknya merupakan museum timah satu-satunya yang berada di Asia, yaitu tepatnya di lokasi Bangka Belitung ini. Nah, Bapak-Ibu sekalian, dulunya gedung museum ini merupakan milik Banca Tin Winning atau biasa lebih singkat sebagai BTW, yaitu Badan Usaha Milik Pemerintahan Kolonial. Di tempat ini juga dulunya oleh pemerintahan Indonesia atau lebih tepatnya oleh pemimpin-pemimpin Republik Indonesia yang pernah diasingkan, pernah digunakan sebagai tempat berunding dengan pemerintahan kolonial. Nah, latar belakang dari pembangunan museum ini sendiri berawal dari tahun 50-an, yang ketika saat itu para masyarakat Bangka, khususnya yang bekerja sebagai penambang, menemukan benda-benda tradisional yang sudah ada sejak masa kolonial. Nah, Bapak-Ibu sekalian, jika Bapak-Ibu masuk dan melihat isi dalam daripada museum, Bapak-Ibu akan melihat 9 buah balok timah yang merupakan peninggalan dari abad ke-8. Ada juga plikat prasasti Kota Kapur yang merupakan batu setinggi 1 meter dengan bertuliskan aksara kuno di atasnya. Ada juga area timah dalam peradaban manusia dan artefaknya. Di sini Bapak-Ibu akan menemui dan menjumpai bagaimana timah diolah dari bahan dasar mentah menjadi bahan bisa jadi untuk digunakan di masyarakat. Nah, pasti Bapak-Ibu pasti berpikir dong, timah zaman sekarang buat apa? Paling cuman buat besi kali ya, nyambungin besi. Enggak nih, ternyata Bapak-Ibu, kita bisa lihat di sekeliling Bapak-Ibu, jika kita ke supermarket misalnya, kita biasa beli kaleng sarden, atau juga kaleng minuman. Nah, Bapak-Ibu, di situ kita bisa menjumpai bahwa timah digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat kaleng. Nah, sebenarnya timah telah digunakan dari zaman dahulu. Jika kita bepergian, kita biasanya juga beli yang namanya cinderamata nih kan ya. Nah, cinderamata ini khususnya digunakan, timah ini digunakan khususnya di gantungan-gantungan kunci. Nah, Bapak-Ibu sekalian, saya ada satu tampilan video yang membawa Bapak-Ibu sekalian serasa masuki wilayah daripada museum. Bapak-Ibu sekalian, sebelum saya kembalikan ke tour leader Bapak-Ibu sekalian, saya mengucapkan terima kasih untuk semua perhatian Bapak-Ibu sekalian, dan saya mohon maaf bila ada salah kata. Selamat melanjutkan perjalanan Bapak-Ibu sekalian. Baik, terima kasih untuk Ibu Veronica sudah memberikan informasi-informasi yang begitu lumayan lengkap tentang tempat wisata yang kita kunjungi tadi. Mulai dari Kelenteng Fuktece, lalu yang kedua
Museum Batik Cuali Sadi, dan yang terakhir Museum Timah Indonesia. Baik Bapak Ibu, kita sekarang akan langsung menuju ke Warung Papa, yaitu salah satu rekomendasi tempat untuk santap siang di Pulau Bangka. Waktu akan ditempuh dalam beberapa detik saja. 1, 2, 3. Baik Bapak Ibu, sekarang kita sudah sampai nih di Warung Papa. Jadi di Warung Papa ini mempunyai konsep vintage dan mempunyai ruang outdoor dan indoor bagi pengunjungnya nih Bapak Ibu. Jadi ada beberapa menu yang tersedia di sini, yaitu lempah kuning makanan khas Pulau Bangka, kue tiaw siram seafood, kue tiaw capcay seafood, dan kopi sanger, yaitu kopi khas Warung Papa. Oh iya, harganya mulai dari kisaran Rp14.000 sampai dengan Rp40.000 Bapak Ibu. Dan jika Bapak Ibu benar-benar berada di Warung Papa, Bapak Ibu bisa menikmati live musik setiap Rabu malam dan Sabtu malam. Baik Bapak Ibu, kita melanjutkan perjalanannya ya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, menuju ke Pelabuhan Pangkal Balang untuk menyeberang ke Pelabuhan Tanjung Pandan dengan menggunakan kapal ekspres Bari jika Bapak Ibu berada di tempat tersebut. Dan akan sampai dalam beberapa detik saja. Baik Bapak Ibu, sekarang kita sudah sampai di Pelabuhan Pangkal Balang. Jadi jika Bapak Ibu berada langsung di tempatnya, dimohon untuk Bapak Ibu untuk memperhatikan barang bawaan Bapak Ibu dan dokumen perjalanan seperti KTP atau tiket Bapak Ibu. Itu sebagai syarat untuk menaiki kapal dan menyeberang ke tujuan selanjutnya, yaitu Pulau Belitung. Oh ya, perkenalkan ini rekan saya yang akan menggantikan saya selaku tour leader, yaitu dengan Ibu Keja Catherine Marturio. Tolong disapa dong Ibu Keja. Ya. Halo semuanya. Ya, terima kasih untuk Ibu Keja. Oh ya, saya undur diri sampai bertemu lagi Bapak Ibu di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Willy. Selamat siang Bapak Ibu semua. Sekarang perkenalkan nama saya Keisha Gatin dan saya akan menjadi pemandu Bapak Ibu di Pulau Belitung. Jadi seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Willy, kita akan menyeberangi dari Pelabuhan Pangkal Balang menuju ke Pelabuhan Tanjung Pandan yang terletak di Pulau Belitung. Perjalanan ini diperkirakan memakan waktu sekitar 4 jam dengan menggunakan kapal ekspres sehari. Tapi karena ini virtual, jadi kita tinggal satu klik sudah sampai di Pelabuhan Tanjung Pandan. Dalam 3, 2, 1. Ya, Bapak Ibu, kita sudah sampai di Pelabuhan Tanjung Pandan. Jadi Pelabuhan Tanjung Pandan ini merupakan salah satu pelabuhan yang terletak di Pulau Belitung, lebih tepatnya di Kota Tanjung Pandan. Nah, dari Pelabuhan Tanjung Pandan ini kita akan makan malam di Rumah Makan Timpo Duluk, yaitu salah satu rumah makan yang terkenal di Pulau Belitung ini. Perjalanan dari Pelabuhan Tanjung Pandan menuju ke Rumah Makan Timpo Duluk ini memakan waktu sekitar 5 menit ya Bapak Ibu, jadi jaraknya ini lumayan dekat. Nah, kita sudah sampai di Rumah Makan Timpo Duluk. Rumah makan ini kesannya seperti vintage-vintage gitu ya Bapak Ibu, karena rumah makan ini menempati bangunan tua yang bernama Simpor Bedulang. Jadi bangunan Simpor Bedulang ini dimiliki oleh pasangan bernama Bapak Abu Zaman dan Ibu Kasma yang dibangun pada tahun 1960. Lalu pada tahun 2011, rumah ini dibeli oleh Bapak Ishak Mayrobi dan dibangunnya rumah makan Simpor Duluk ini. Nah, rumah makan Simpor Duluk ini memiliki menu yang bisa dibilang terkenal Bapak Ibu dengan nama Dulang Set. Jadi dari bahasa Belitung yaitu bahasa kata dulang dengan bahasa Inggris yaitu kata set. Dulang Set ini terkenal karena memiliki berbagai macam tipe makanan yang disediakan. Jadi jika Bapak Ibu bisa lihat terdapat makanan khas Belitung dan masakan laut yaitu bernama Gan-Gan yang di tengah itu Bapak Ibu. Lalu ada juga ayam ketumbar, sate ikan, ada sambal serai, dan sayur sambal ati ampela. Nah, apabila Bapak Ibu ingin mempererat kekeluargaan Bapak Ibu, Bapak Ibu bisa memesan ini dengan harga Rp150.000 sampai Rp220.000. Tapi apabila Bapak Ibu tidak tertarik nih dengan dulang set, tenang saja karena di sini juga masih ada banyak makanan khas Belitung lainnya. Seperti adanya ayam bungkus Simpor, lalu ada pindang Belitung iga, otak-otak, dan lain-lain. Selain Bapak Ibu bisa menikmati makanan khas Belitung di sini, Bapak Ibu juga bisa menikmati budaya khas Belitung. Jadi di sini tuh dihiaskan dengan alat-alat pertanian, lalu ada alat-alat
perikanan, dan juga uniknya ada sepeda ontel yang digantung di atas dinding. Biasanya kan ditaruh di bawah ya Bapak Ibu, jadi ini unik sekali. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ingin makan di sini, terutama di tanggal merah, Bapak Ibu perlu reservasi terlebih dahulu, karena tempat makan ini hanya berkapasitas 70 orang, dan selalu ramai. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya mau menikmati makanan khas Bitung ini, Bapak Ibu harus reservasi terlebih dahulu. Nah, sekarang kita akan berpindah ke hotel kita yang akan kita inapi selama kita di Pulau Bitung, yaitu di Hotel Fairfield Inn by Marriott. Nah, fasilitas yang tersedia di Hotel Fairfield Inn by Marriott ini terdapat fitness. Bisa ditampilkan. Ya, ini ada fitnessnya, lalu ada swimming pool. Dan apabila kalau misalnya Bapak Ibu menginap di sini, Bapak Ibu bisa menikmati ocean view di kamar Bapak Ibu. Jadi terdapat ocean view dari Pantai Tanjung Pendam ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan pindah ke hari ketiga dan kita akan melakukan Hopping Island nih Bapak Ibu. Nah, Hopping Island ini apa sih kalau buat Bapak Ibu yang kurang familiar? Jadi, Hopping Island merupakan perjalanan singkat dari antar pulau ke antar pulau lainnya. Jadi Bapak Ibu akan mengunjungi berbagai pulau yang dekat di Pulau Bitung ini, dan Bapak Ibu akan mengitari Pulau Bitung, pulau-pulau yang ada di sekitar Pulau Bitung itu. Dan apabila kita akan mau melakukan Hopping Island ini, Bapak Ibu perlu pergi ke Pantai Tanjung Kelayang, yaitu starting point untuk melakukan Hopping Island ini. Dan perjalanan dari Fairfield Inn by Marriott sampai ke Pantai Tanjung Kelayang ini membutuhkan waktu sekitar 30-40 menit. Dan kita sudah sampai di Pantai Tanjung Kelayang. Di sini saya ditemani oleh dua lokal guide kita, yaitu Ibu Cherry dan Ibu Fedeliani. Untuk Ibu Cherry, dipersilahkan. Terima kasih, Ibu Kathleen. Baik, selamat siang kepada Bapak-Ibu semua. Perkenalkan saya Cherry, saya akan memandu Bapak-Ibu sekalian. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Baik, terima kasih atas respon reaction-nya Bapak-Ibu. Selamat datang Bapak-Ibu di Belitung, karena kita virtual tour, jadi masih belum bisa terasa ya cuaca asli dari kota Belitung. Tapi nggak apa-apa nih Bapak-Ibu, kita bakal tetap bisa seru-seruan untuk melihat pemandangan pulau-pulau yang keren abis di Belitung. Nah, tanpa berlama-lama lagi Bapak-Ibu, kita akan langsung menuju ke tempat wisata kita yang pertama, yaitu Pulau Batu Burung Garuda dalam hitungan detik saja. Kita akan berpindah dalam 3, 2, 1. Baik Bapak-Ibu, selamat datang di Pulau Batu Burung Garuda atau biasa disebut sebagai Pulau Burung. Jadi pulau ini terletak di pantai utara Belitung di desa Nelayan Tanjung Binga. Nah, jadi luas dari pulau ini kurang dari 1 hektar saja Bapak-Ibu, dan dikelilingi oleh pasir putih dan juga bebatuan granit yang besar. Nah Bapak-Ibu, perjalanan dari pantai Tanjung Kelayang menuju ke pulau ini memakan waktu sekitar 10 menit saja menggunakan perahu yang disewakan oleh penduduk di sekitar pantai. Nah, Bapak-Ibu, seperti yang ada di gambar, tanda lokasi merah itu merupakan Pantai Tanjung Kelayang, di mana kita akan berangkat dari sana. Dan Bapak-Ibu bisa lihat di lingkaran berwarna hijau merupakan Pulau Kelayang, sedangkan lingkaran kuning merupakan Pulau Burung sendiri. Jadi bisa dilihat ya Bapak-Ibu, kalau Pulau Burung ini memang terlihat sangat kecil. Nah, mungkin bagi Bapak-Ibu yang bertanya-tanya nih, kenapa pulau ini dinamakan sebagai Pulau Batu Burung Garuda atau biasa disebut sebagai Pulau Burung? Mungkin Bapak-Ibu mengira apa di pulau ini terdapat burung Garuda sendiri. Nah, jawabannya Bapak-Ibu, coba Bapak-Ibu perhatikan di tumpukan batu granit yang paling besar. Bapak-Ibu akan melihat tumpukan granit di tengah pulau yang bentuknya menyerupai kepala burung Garuda. Nah, Bapak-Ibu, jadi dari sanalah filosofi untuk nama pulau ini. Perlu diketahui, Bapak-Ibu, batu-batu granit ini berasal dari proses pembekuan magma di kedalaman puluhan kilometer, lalu terjadi proses tektonik atau pergeseran lempeng yang menjadikan pulau ini naik ke atas permukaan, dan juga bebatuannya juga ikut naik ya Bapak-Ibu, sehingga membentuk sebuah pulau. Nah, perlu diketahui juga Bapak-Ibu, pulau ini menjadi salah satu wisata edukasi karena pulau ini termasuk salah satu warisan geopark yang telah berusia 60 juta tahun hingga 200 juta tahun. Nah, sekarang Bapak-Ibu, kita akan melihat video singkat mengenai Pulau Batu Burung Garuda. Love.
storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And nah, Bapak Ibu bisa dilihat di video ya, jadi pulau ini memang belum memiliki fasilitas yang memadai seperti toilet ataupun musola karena luas dari area pulau ini masih terbatas, jadi belum bisa dibangun fasilitas yang memadai ya Bapak Ibu. Dan kegiatan yang dapat kita lakukan di pulau ini yaitu melihat pemandangan di sekitar pulau dan juga berfoto. Untuk kegiatan snorkeling dan menyelam, kita masih belum bisa melakukannya di pulau ini. Nah, Bapak Ibu, diharapkan untuk selalu menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan saat berada di pulau ini ya. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan melanjutkan perjalanan kita ke tempat wisata selanjutnya dalam hitungan berapa detik saja. 3, 2, 1. Baik Bapak Ibu, selamat datang di destinasi selanjutnya yaitu Pulau Lekuas yang menjadi ikon dari tempat wisata menarik di Belitung. Nah Bapak Ibu, pulau ini merupakan highlight dari ikon Belitung ya, jadi kalau Bapak Ibu mengunjungi pulau ini, Bapak Ibu, Pulau Belitung, Bapak Ibu tidak boleh melewati pulau yang satu ini. Nah, keindahan atau daya tarik dari pulau ini adalah adanya mercusuar tua yang berdiri sejak dari zaman Belanda yang dibangun pada tahun 1882. Jadi tujuannya dibangun mercusuar ini adalah untuk mengawasi kapal yang mundar-mandir masuk ke perairan Belitung ya Bapak Ibu. Dan hingga saat ini Bapak Ibu perlu diketahui kalau mercusuar tua ini masih berfungsi dengan baik sebagai penuntun keluar masuk kapal yang memasuki Pulau Belitung. Padahal usianya yang telah mencapai 138 tahun loh Bapak Ibu. Nah di pintu mercusuar Bapak Ibu akan melihat tulisan berbahasa Belanda. Jadi tulisan ini merupakan nama perusahaan yang membangun mercusuar. Dan dulunya nama pulau ini memang disebut sebagai Pulau L.I. Eindhoven karena memang dibangun oleh beliau dan juga nama perusahaannya L.I. Eindhoven. Lalu juga kebanyakan orang Belitung yang kesulitan dalam membaca nama pulau ini sehingga terjadi perubahan nama menjadi Pulau Mercusuar. Lalu Pulau Mercusuar ini dalam bahasa Inggris menjadi Pulau Lighthouse, tetapi banyak orang Belitung yang kesulitan lagi Bapak-Ibu dalam membaca nama tulisan ini, sehingga pengucapan Pulau Lighthouse menjadi Pulau Lengkuas, padahal di pulau ini tidak ada tanaman lengkuas. Nah, mungkin itu informasi sedikit ya Bapak-Ibu, sejarah mengenai pulau ini. Mercusuar ini memiliki tinggi sekitar 52 meter dengan 18 lantai, lalu mercusuar ini terletak di tengah-tengah pulau asli ya Bapak-Ibu, yang luasnya hanya sekitar 1 hektar saja. Dan saat ini bangunan mercusuar dikelola oleh Kementerian Perhubungan di bawah tanggung jawab Dirjen Perhubungan Laut. Bisa dilihat Bapak-Ibu, di sekeliling mercusuar terdapat rumah-rumah ya. Rumah ini dijadikan sebagai penginapan untuk operator mercusuar, dan ada rumah yang bertuliskan House History of Lengkuas, di mana di dalam rumah ini terdapat informasi, sejarah, dan dokumentasi foto mengenai Pulau Lengkuas dari sejak zaman Belanda, Bapak-Ibu. Nah, bisa dilihat nih di foto ini. Ini merupakan foto Pulau Lengkuas yang diambil pada tahun 1900-an, Bapak-Ibu. Jadi memang Pulau Lengkuas memang sudah terkenal dari sejak zaman Belanda, Bapak-Ibu. Nah, baik Bapak-Ibu, kita bisa naik ke dalam mercusuar dan harus melepas alas kaki. Untuk memasuki mercusuar ini, Bapak-Ibu dibatasi ya, kapasitasnya hanya 5-7 orang saja. Dan pada lantai hitungan ganjil seperti 1, 3, 5, dan seterusnya, jendela akan menghadap ke timur dan utara, sedangkan untuk hitungan genap, jendela akan menghadap ke arah barat dan juga ke arah selatan. Nah, waktu tempuh dari Pulau Batu Burung Garuda untuk menuju ke pulau ini, Bapak-Ibu hanya memakan waktu sekitar 15 menit saja menggunakan perahu. Dan perlu diketahui, Bapak-Ibu, fasilitas yang ada di pulau ini masih terbatas, yaitu hanya toilet kecil dan juga hanya warung. Baik, sekarang Bapak-Ibu, kita akan melihat video singkat mengenai Pulau Lengkuas lebih jelas. Hai.
Nah, seperti yang ada di video Bapak-Ibu, kegiatan yang akan kita lakukan di pulau ini yaitu snorkeling atau menyelam. Untuk snorkeling sendiri, kedalamannya dimulai dari kedalaman 1-2 meter, dan untuk menyelam dimulai dari kedalaman 18-22 meter. Nah, apabila Bapak-Ibu tidak mau berenang ataupun snorkeling, Bapak-Ibu dapat menunggu dan melihat ikan-ikan dari atas perahu saja. Perlu diketahui, Bapak-Ibu harus membawa pulang kembali sampah-sampah yang Bapak-Ibu bawa. Jadi kita harus menjaga kebersihan ya Bapak-Ibu di pulau ini. Dan penting untuk diketahui juga bahwa pulau ini sumber air bersihnya masih terbatas ya Bapak-Ibu, sehingga kita akan bilas-bilas seusai snorkeling di pulau selanjutnya. Oke, baik Bapak-Ibu, tanpa berlama-lama lagi kita akan berpindah ke destinasi wisata kita selanjutnya dalam hitungan detik saja. 3, 2, 1. Oke, baik Bapak-Ibu dan kakak-kakak, gimana nih? Masih semangat gak ya? Boleh kasih reaction dulu nih kalau Bapak-Ibu masih semangat. Oke, saya udah lihat nih ya, mantap banget. Masih pada semangat ya Bapak-Ibu semua. Baik Bapak-Ibu, jadi sekarang kita berada di Pulau Kepayang. Jadi pulau ini merupakan pulau terbesar di antara belasan gugusan pulau yang berada di utara Belitung. Jadi pulau ini juga dikerap dijuluki sebagai Pulau Babi ya Bapak-Ibu. Dan pulau ini memiliki luas sekitar 14 hektar dengan lama perjalanan sekitar 10 menit menggunakan perahu dari Pulau Lengkuas tadi. Nah, Bapak-Ibu, pulau ini disebut sebagai Pulau Kepayang lantaran terdapat beberapa pohon kepayang yang tumbuh besar di pulau sehingga pulau ini diberi nama Pulau Kepayang. Sedangkan penamaan Pulau Babi ada dua versi filosofinya ya, Bapak-Ibu. Dulu di pulau ini ada peternakan babi dan juga versi lainnya karena ada batu granit raksasa yang bentuknya mirip dengan hewan babi. Nah, Pulau Kepayang sendiri Bapak-Ibu dijadikan sebagai tempat konservasi alam untuk penangkaran penyu dan pelestarian batu karang yang dikelola oleh kelompok peduli lingkungan Belitung. Nah, apabila Bapak-Ibu berkunjung ke sini, jangan lupa untuk mampir ke tempat konservasinya ya Bapak-Ibu. Jadi di tempat ini telah disediakan tempat untuk penyu bertelur, lalu ada tempat penetasan, lalu kolam-kolam pemeliharaan bayi-bayi penyu, hingga penyu-penyu dewasa Bapak-Ibu. Penyu yang dipelihara di sini yaitu penyu sisik. Jadi Bapak-Ibu, di pulau ini kita singgah untuk makan siang juga sekaligus membersihkan diri seusai snorkeling di Pulau Lengkuas tadi. Jadi di pulau ini telah disediakan fasilitas yang cukup lengkap seperti toilet dan juga musola. Untuk penggunaan toilet ya Bapak-Ibu, dikenakan tarif sebesar Rp5.000 untuk mandi, lalu Rp2.000 untuk buang air. Lalu juga terdapat musola atau dive shop juga Bapak-Ibu sebagai tempat penjualan dan penyewaan alat untuk menyelam. Jadi di sini kita juga bisa snorkeling dan menyelam loh Bapak-Ibu. Baik Bapak-Ibu, sekarang kita akan melihat video terakhir mengenai Pulau Kepayang. Open eye. Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight. Baik Bapak-Ibu, demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan mengenai Pulau Batu Burung Garuda, Pulau Lengkuas, dan juga Pulau Kepayang. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan dalam bertutur kata. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada Ibu Kathleen. Terima kasih dan selamat melanjutkan perjalanan Bapak-Ibu semua. Baik, terima kasih Ibu Cherry sudah menemani kita di Pulau Burung, Pulau Lengkuas, dan Pulau Kepayang ini. Nah, jadi Bapak-Ibu, kita akan makan siang terlebih dahulu di Pulau Kepayang. Seperti yang sudah dibilang oleh Ibu Cherry, Pulau Kepayang merupakan pulau terbesar yang ada di gugusan pulau di Pulau Belitung ini. Dan
di sini Bapak Ibu bisa makan makanan seafood ya Bapak Ibu. Jadi ada ini dapat dilihat Bapak Ibu ada menunya. Jadi ada pisang goreng, lalu ada cumi, ada udang biasa, ada sate ayam dan masih banyak lagi. Dan apabila Bapak Ibu makan di sini, Bapak Ibu dapat menikmati pemandangan laut. Jadi seperti ini ya Bapak Ibu tampilannya. Nah, ini Bapak Ibu bisa menikmati pemandangan laut dengan yang indah ini. Dan apabila Bapak Ibu sudah selesai makannya, lalu kita belum kunjung untuk berangkat, nah Bapak Ibu bisa mendatangi penangkaran penyu yang terletak 300 meter dari bibir pantai ini. Nah, sekarang Bapak Ibu kita akan lanjutkan perjalanan kita ke Pulau Pasir dan kita akan ditemani oleh ibu lokal guide kita yaitu Ibu Fedeliani. Untuk Ibu Fedeliani dipersilahkan. Terima kasih Bu Kathleen. Selamat siang Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Fedeliani. Saya merupakan lokal guide di Pulau Pasir, Pulau Kepayang dan Pantai Tanjung Tinggi. Sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas? Boleh Bapak Ibu memberikan reaction-nya? Terima kasih Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, selamat datang di Pulau Pasir. Pulau Pasir terletak di sebelah tenggara Pulau Kepayang. Pulau Pasir bukanlah sebuah pulau, Bapak Ibu. Tempat ini merupakan sebuah gosong, yaitu tumpukan daratan yang hanya terdiri atas pasir. Menarik dari tempat ini adalah tumpukan pasir yang membentuk pulau ini, yang hanya akan muncul pada saat air surut. Pada saat air laut pasang, hampir seluruh daratan tenggelam di bawah laut. Dahulu, orang menyebut pulau ini adalah pulau gosong, lantaran hanya hamparan pasir. Namun, berkembangnya pariwisata di Kabupaten Belitung, orang-orang lebih mengenal dengan Pulau Pasir. Pulau ini memiliki panjang sekitar 80 meter dan lebar sekitar 12 meter. Bentuk dari pulau ini seperti huruf C terbalik atau seperti bulan sabit yang dapat Bapak-Ibu lihat dari gambar ini. Nah, Bapak-Ibu dapat melihat dari gambar tidak ada pepohonan atau bebatuan granit di pulau ini. Apabila Bapak-Ibu ingin melakukan foto-foto di pulau ini dan mengambil gambar dari kejauhan, maka seperti berdiri di tengah laut. Selain itu, Bapak-Ibu apabila beruntung dapat melihat bintang laut berwarna merah di sekitar pulau. Bapak-Ibu diharapkan menjaga kelestarian alam di pulau ini. Dilarang membawa bintang laut keluar pulau. Bintang laut yang berada di pulau ini tidak menggigit dan tidak juga mengeluarkan racun. Nah, fasilitas yang berada di pulau ini belum ada maupun penginapan, sehingga Bapak-Ibu hanya dapat berkunjung untuk melihat pulau ini apabila beruntung. Perjalanan selanjutnya, kita akan ke Pulau Kepayang. Nah, Bapak-Ibu, selamat datang di Pulau Kelayang. Pulau Kelayang berada di sisi utara pantai Tanjung Kelayang. Secara administratif, wilayahnya masuk kawasan Desa Keciput, Kecamatan Sijuk. Aksesnya sendiri cukup mudah ya, Bapak-Ibu. Untuk mengunjungi pulau ini tidak ada tarif. Jadi, Bapak-Ibu hanya perlu membayar biaya naik perahu untuk menyeberang laut. Pulau ini memiliki beberapa penyebutan seperti Pulau Kelayang, Pulau Batu Kelayang, Pulau Batu Garuda, atau juga ada yang menyebutnya Pulau Batu Kepala Garuda. Spesial dari pulau ini adalah Bapak Ibu dapat melihat susunan atau formasi batu granit yang menyerupai kepala burung garuda dan paru. Formasi bebatuan granit ini terbentuk secara alami tanpa keterlibatan manusia. Jadi Bapak Ibu dapat berfoto dengan latar batuan granit tersebut. Selain berfoto, Bapak Ibu dapat menikmati pasir putih dengan air yang jernih. Jika Bapak Ibu datang saat malam hari, Bapak Ibu dapat melihat cahaya lampu warna-warni dari tenaga surya yang dipasang oleh pemerintah daerah Belitung. Fasilitas yang terdapat di Pulau Kelayang ini terdapat warung kecil, tetapi masih terbatas ya Bapak Ibu, karena tidak ada toilet, musola, dan fasilitas lainnya.
Bapak Ibu sekalian, di Pulau Kelayang ini terdapat goa dan telaga. Telaga ini sering disebut dengan Telaga Bidadari. Bapak Ibu dapat berendam dan berenang di telaga ini. Setelah itu, Bapak Ibu dapat mengunjungi sebuah goa setelah menyusuri hutan. Goa ini terbentuk dari tumpukan batu granit dan menciptakan semacam ruang tertutup mirip goa. Karena kerapatan batuan yang tidak sempurna, cahaya matahari masih bisa masuk ke dalam goa ini. Di dalam goa juga terdapat aliran air yang berasal dari laut sehingga Bapak Ibu juga dapat berendam di dalam goa ini. Kita akan melanjutkan perjalanan kita ke Pantai Tanjung Tinggi. Nah, Bapak Ibu, selamat datang di Pantai Tanjung Tinggi. Pantai Tanjung Tinggi ini mempunyai luas sekitar 81 hektar. Berlokasi tepatnya di Desa Ciput, Kecamatan Siju, Kabupaten Belitung. Tempatnya merupakan sebuah teluk kecil yang diapit oleh dua semenanjung. Tumpukan batu-batu granit yang berada di Pantai Tanjung Tinggi membentuk sebuah bukit-bukit serta lorong-lorong dan goa-goa kecil yang dapat Bapak Ibu lihat di gambar ini. Pantai ini tergolong aman untuk dikunjungi, tetapi Bapak Ibu tetap harus waspada karena dapat terserang sengatan ubuk-ubuk bagi para Bapak Ibu yang memiliki hobi diving. Nah, Bapak Ibu, pastinya Bapak Ibu mengetahui tentang film Laskar Pelangi. Pantai Tanjung Tinggi ini pernah dijadikan sebagai lokasi syuting film Laskar Pelangi. Semenjak itu banyak yang menyebut pantai ini dengan sebutan Pantai Laskar Pelangi. Pemandangan Pantai Tanjung Tinggi ini memiliki keindahan yang sempurna yang disebabkan oleh perpaduan pasir putih, batuan granit, serta air laut yang tenang. Hal tersebut menjadikan pantai ini menjadi lokasi wisata favorit di Pulau Belitung. Walaupun jika difoto semua akan tampak sama, tetapi jika Bapak Ibu berfoto menggunakan drone, akan terlihat pantai di Pulau Belitung memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Aktivitas yang dapat dilakukan di Pantai Tanjung Tinggi ini, Bapak Ibu dapat bermain dengan pasir putih yang lembut, berenang di pantai ini, melewati lorong-lorong batu granit raksasa, menyelam juga melihat pemandangan di bawah laut dengan ribuan jenis ikan. Bapak Ibu dapat memanjat batu-batu untuk melihat pemandangan Tanjung Tinggi dengan jelas. Ombak yang berada di Pantai Tanjung Tinggi tidak terlalu besar. Airnya pun jernih dengan permukaan dasar laut yang berpasir. Fasilitas yang berada di Pantai Tanjung Tinggi cukup lengkap, seperti toilet, warung makan yang menyediakan berbagai aneka makanan khas Pulau Belitung dan berbagai macam makanan seafood. Terdapat juga beberapa penginapan yang telah tersedia dari homestay hingga hotel berbintang. Demikian informasi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Perjalanan selanjutnya saya serahkan kembali kepada Ibu Kathleen. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi Ibu Fedelieni telah menemani kita di Pulau Pasir, Pulau Kelayang, dan Pantai Tanjung Tinggi. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita akan mengunjungi toko oleh-oleh yang terkenal di Pulau Belitung, yaitu yang pertama oleh-oleh Belitung Bebek. Nah, toko oleh-oleh ini terletak di pusat kota, yaitu di Kota Tanjung Pandan. Jadi, dari Pantai Tanjung Tinggi ini menuju ke toko oleh-oleh ini akan membutuhkan waktu sekitar 40 menit. Ya, jadi seperti ini ya Bapak Ibu tampilan dari toko oleh-oleh Belitung Bebek ini. Nah, di toko oleh-oleh Belitung Bebek ini menjual snack-snack khas Belitung Bapak Ibu. Jadi terdapat petek ikan tenggiri, lalu ada kerupuk telur cumi, lalu ada kopi khas Belitung dan masih banyak lagi. Tapi Bapak Ibu tidak perlu khawatir atau bersedih hati, walaupun kita tidak bisa langsung mengunjungi toko oleh-oleh ini, Bapak Ibu bisa mengontak toko oleh-oleh ini. Karena toko oleh-oleh ini memiliki online shop yang ada di Shopee. Nah, ini Bapak Ibu Shopee mereka. Jadi mereka menjual semua barang-barang mereka yang ada di Shopee ini, dan Bapak Ibu bisa menikmati snack-snack khas Belitung ini.
Meskipun harganya akan berbeda jika Bapak Ibu langsung datang ke toko itu, tapi ya nggak apa-apa lah ya, Bapak Ibu kita masih bisa menikmati makanan-makanan khas Belitung ini. Nah, lalu kita akan ke Yami Cafe Restoran. Jadi di Yami Cafe Restoran ini terletak di Pantai Tanjung Pendang ini, Bapak Ibu. Yaitu terletak di bibir pantai, Pantai Tanjung Pendang ini. Dan apabila Bapak Ibu makan di sini, terdapat makanan-makanan yang Bapak Ibu bisa makan seperti biasanya, yaitu terdapat, sebentar ya. Ya, jadi di ini dia Bapak Ibu rumah makan Yami Cafe dan restoran ini. Jadi di Bapak Ibu bisa makan sekiranya seperti nasi goreng, lalu ada sop udang, lalu ini ada menunya. Jadi Bapak Ibu masih bisa makan makanan lainnya kalau misalnya Bapak Ibu tidak mau makan seafood. Nah, di sini juga Bapak Ibu bisa menikmati sunset dari Pantai Tanjung Pendam ini. Dan di Bapak Ibu bisa beristirahat sambil menikmati sunset-sunset. Sekarang kita akan kembali ke hotel. Nah, di hotel itu tadi saya sudah sebutkan ya, kalau kita itu bisa menikmati Pantai Tanjung Pendam. Nah, kira-kira di Pantai Tanjung Pendam itu Bapak-Ibu bisa ngapain sih? Nah, di Pantai Tanjung Pendam ini Bapak-Ibu bisa menikmati sunset seperti yang saya sudah sebutkan. Lalu kita bisa menikmati pemandangan Pulau Kalimua. Jadi Pulau Kalimua itu kalau saya Bapak-Ibu lihat, ini ada kecil ini. Ini adalah Pulau Kalimua, dan Pulau Kalimua ini terkenal dengan Vihara Kalimuanya. Lalu Bapak Ibu juga bisa menikmati pasir putihnya dan bisa beristirahat sambil menikmati pemandangan ya Bapak Ibu di Pantai Tanjung Pendam ini. Selain Bapak Ibu bisa menikmati Pantai Tanjung Pendam ini, Bapak Ibu juga bisa menikmati karya seni warga lokal di Pantai Tanjung Pendam ini. Karena terdapat deretan galeri-galeri yang telah dibuat oleh warga lokal ini. Sekarang kita akan masuk ke hari keempat kita, yaitu dengan tema Laskar Pelangi. Nah, tadi kan kita sudah mengunjungi Pantai Tanjung Tinggi ya Bapak Ibu. Nah, di Pantai Tanjung Tinggi kan sudah dibilang kalau itu merupakan salah satu lokasi syuting Laskar Pelangi. Dan di hari ini yang akan kita lanjutkan ini, kita akan mengunjungi lokasi-lokasi lainnya seperti ada SD Muhammadiyah, lalu ada Rumah Keong, ada Museum Kota Andrea Hirata, dan yang terakhir adalah Kampung Vivi. Di sini kita akan ditemani oleh dua lokal guide kita, yaitu Ibu Angelika dan Ibu Shirley. Mungkin Ibu Angelika dipersilahkan. Ya, selamat siang Bapak-Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Angelika Midian Sinaga, dan di sini saya yang akan menjadi pemandu Bapak-Ibu sekalian untuk SD Muhammadiyah dan juga Rumah Keong. Baik Bapak Ibu, sekarang kita sudah ada di SD Muhammadiyah. SD ini lebih dikenal dengan SD Laskar Pelangi, Bapak Ibu. Mengapa? Karena seperti yang Bapak Ibu tahu, bahwa SD ini adalah tempat di mana menjadi sebuah latar utama daripada film dan juga novel yang berjudul Laskar Pelangi, karya Andrea Hirata. Nah, Bapak Ibu sekalian, tapi gedung ini bukanlah bangunan yang asli, karena sekolah yang asli sudah runtuh sebelumnya. Karena itu dibangunlah replikanya untuk membuat bangunan ini tuh menjadi keperluan daripada untuk memenuhi keperluan daripada syuting Laskar Pelangi. Baik Bapak Ibu, kita bisa lihat di sini ada dua pintu, sebelah kiri dan juga sebelah kanan, yang ini tuh mendeskripsikan bahwa di sini hanya ada, di sekolah ini hanya ada dua ruang kelas. Dan di dalam ruang kelas ini hanya terdapat satu lemari yang sudah tua dan juga meja dan kursi untuk belajar yang sudah reot. Dan lantainya pun tidak memiliki ubin. Mereka menggunakan lantai tanah. Lalu selain itu, di bagian atasnya Bapak-Ibu bisa lihat itu adalah seng-seng yang sudah bolong, yang sudah tua. Dan juga dindingnya adalah dinding yang dibuat oleh dinding dibuat dengan kayu dan juga dicat dengan cat lusuh. Ini sengaja dibuat semaksimal mungkin dan juga semirip mungkin untuk memenuhi situasi pada zaman Andrea Hirata dulu bersekolah. Dan Bapak Ibu, yang lebih menariknya lagi, selain daripada ruangannya dan juga gedungnya yang replika, Bapak Ibu bisa lihat di bawah ini adalah sebuah replika juga Bapak Ibu. Nih, bagian pasirnya, di mana pasir putih ini adalah sebuah pasir yang diambil dari bekas penambangan timah di Pulau Belitung. Baik Bapak Ibu, karena keindahannya dan juga
cerita yang sangat indah dan kesuksesan daripada film Laskar Pelangi membuat Belitung menjadi tempat yang diminati oleh para wisatawan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, pada tahun 2010 bangunan ini diresmikan dan kemudian Bangka Belitung menjadi tempat destinasi wisata yang bertajuk Laskar Negeri Sejuta Pelangi. Oleh sebab itu, karena itu Negeri Sejuta Pelangi ini membuat Bangka Belitung atau lebih lagi itu Belitung lebih dikenal dengan Negeri Laskar Pelangi. Kalau begitu Bapak Ibu, kita akan pergi ke destinasi selanjutnya yaitu Rumah Keong yang tidak jauh daripada SD Muhammadiyah ini. Di Rumah Keong ini Bapak Ibu, bagaimana kita bisa melihat ini adalah bangunan yang berbentuk seperti cangkang keong atau rumah dari keong itu sendiri. Oleh karena itu disebutlah Rumah Keong, yang terbuat daripada rotan yang sengaja tengahnya itu dibiarkan bolong Bapak Ibu. Karena kenapa bolong? Supaya lebih menyerupai cangkang keong yang sudah ditinggalkan oleh keongnya. Nah Bapak Ibu bisa melihat di situ banyak sekali orang-orang yang bersantai dan juga berfoto-foto karena memang tempat ini sangat indah dan cocok untuk hal tersebut Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu bisa lihat di sekitarnya ada pepohonan dan juga sebenarnya di sana ada danau Bapak Ibu yang sangat indah yang berwarna hijau kebiruan. Nah Bapak Ibu, tempat ini sangat indah dan yang menariknya adalah tempat ini bekas penambangan timah yang kemudian oleh pemerintah setempat diubah semaksimal mungkin untuk menjadi tempat wisata yang sangat indah. Nah selain itu Bapak Ibu, bila Bapak Ibu ke sana perlu diperhatikan untuk tidak menyelam ke danaunya. Kenapa? Karena danaunya terlalu dalam Bapak Ibu. Karena tempat ini bekas penambangan, jadi danaunya itu memiliki kedalaman sekitar 15 meter. Baik Bapak Ibu, kita sudah selesai di Rumah Keong dan juga di desa di SD Muhammadiyah. Kalau begitu, mohon maaf bila saya ada kesalahan kata dan saya serahkan selanjutnya kepada Ibu Shirley Jessica untuk memimpin kita ke tur selanjutnya yaitu Museum Kata Andrea Hirata. Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan nama saya Sherry Jessica yang akan menjadi pembantu Bapak Ibu sekalian untuk Museum Kata dan juga Kampung Vivi. Masih semangat ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, saat ini kita sedang berada di Museum Kata Andrea Hirata. Seperti yang Bapak Ibu telah ketahui tentang Laskar Pelangi dan feel dari film maupun novel, kisah Laskar Pelangi sendiri diambil dari kisah pribadi Andrea Hirata pada masa beliau di sekolah. Oleh dari itu, museum ini dinamakan Museum Kata Andrea Hirata. Bapak Ibu dapat melihat, Museum Kata yang telah dibuka pada tahun 2010 ini merupakan sebuah museum seni di mana seakan Museum Kata adalah sebuah cerita perjalanan karya sastra dengan adanya lebih dari 200 karya dari berbagai penulis dan genre. Oleh karena itu, museum yang sudah berumur sekitar 200 tahun ini dapat dibilang sebagai pusat edukasi juga menjadi suatu kebanggaan para masyarakat Belitung. Lebih tepatnya, lokasi Museum Kata ini terletak di Jalan Raya Laskar Pelangi nomor 7, Gantong Belitung Timur. Mari Bapak Ibu, kita akan mulai masuk ke dalam museum. Nah, Bapak Ibu, ini adalah museum pertama di Museum Kata Andrea Hirata, di mana disebut sebagai ruangan inspirasi Andrea Hirata. Dapat terlihat berbagai foto-foto dan informasi-informasi yang dipajang, dan juga foto sang penulis dengan kalimat inspiratif. Bermimpilah karena Tuhan akan memeluk mimpi-mimpimu. Selain itu, terdapat juga novel-novel yang telah diterbitkan dalam beberapa bahasa. Masuk ke ruang lain, terdapat lukisan-lukisan, foto-foto dengan berbagai ragam ukuran yang tergantung di dinding, juga beberapa alat musik. Nah, nuansa Laskar Pelangi pun terasa di ruangan sini, Bapak Ibu, di mana adanya poster film Laskar Pelangi dan juga poster-poster adegan dari film tersebut. Masuk lebih ke dalam, terdapat ruang mahar, di mana ruangan ini dipenuhi oleh foto-foto dan lukisan-lukisan. Nah, di sini Bapak Ibu dapat melihat adanya pajangan-pajangan dari beberapa penghargaan yang Andrea Hirata pernah raih dan juga potongan-potongan artikel dan interview.
Nah, dari ruangan sini tersambung lagi ke ruangan lain yang merupakan sebuah kafe, Bapak Ibu, yang namanya Kopi Kulih. Nanti lain kali Bapak Ibu dapat memesan kopi sambil menikmati museum ini. Baik Bapak Ibu, kita sudah mengelilingi museum kata ini dan telah melihat berbagai foto-foto, literatur-literatur, seni-seni dan sebagainya. Mungkin Bapak Ibu berpikir bahwa museum ini sudah tua dan memang itu benar. Sejarah museum kata Andrea Hirata ini telah dimulai dari dulu. Dimulai dari kesuksesan karya sastra dan film Laskar Pelangi. Andrea Hirata pun membuat museum ini, dan dibuka pada tahun 2010. Sempat juga ditutup untuk renovasi dan kemudian dibuka kembali pada tanggal 6 Juni 2016. Lebih uniknya lagi, museum ini dibangun menggunakan dari sebuah rumah yang sudah berumur sekitar 200 tahunan. Jadi Bapak Ibu, tujuan dan keberadaan museum ini tidaklah sembarangan. Andrea yang membuat museum ini sendiri ingin menunjukkan kepeduliannya dan juga memberikan informasi terhadap sastra, juga menunjukkan rasa cinta terhadap kampung halamannya sendiri, yaitu Belitung. Maka dari sini Bapak Ibu, terbangunnya museum sastra pertama di Indonesia. Baik Bapak Ibu, kita telah selesai mengelilingi museum kata. Sebelum melanjutkan perjalanan, kita akan makan siang terlebih dahulu. Saya akan serahkan ke Ibu Caitlin. Silakan Ibu Caitlin. Baik, terima kasih Ibu Shirley. Nah, sekarang kita akan makan di Rumah Makan Cintasari yang terletak tidak jauh dari Museum Kata Andrea Hirata ini. Nah, ini ya tampilannya Bapak Ibu, Rumah Makan Cintasari. Nah, di Rumah Makan Cintasari ini, mereka menyajikan makanan-makanan Chinese food. Jadi mereka menyediakan puyung hai, lalu ada udang goreng tepung, lalu ada cumi goreng tepung, dan masih banyak lagi. Ada juga mie khas Belitung. Jadi di sini Bapak Ibu bisa membeli mie khas Belitung ini dengan harga Rp15.000 saja. Kisaran harga yang ada di Rumah Makan Cintasari ini dari Rp15.000 sampai Rp150.000 ya Bapak Ibu. Nah, spesial dari rumah makan ini adalah rumah makan ini merupakan milik dari nenek Gubernur DKI Jakarta pada periode 2014 sampai periode 2017, yaitu Bapak Ahok. Jadi kita bisa, kalau misalnya Bapak Ibu berkesempatan untuk mendatangi rumah makan ini, Bapak Ibu bisa bertemu dengan nenek dari Bapak Ahok ini. Terkadang-kadang juga ibunda dari Bapak Ahok ini juga sering mendatangi rumah makan ini. Jadi Bapak Ibu mungkin saja bisa ketemu beliau. Sekarang kita akan melanjutkan ke Kampung Vivi, yaitu destinasi terakhir kita di Pulau Belitung ini. Nah, untuk Ibu Shelly, dipersilahkan. Baik. Di sini Bapak Ibu sudah kenalkan sama Bapak Basuki Cahaya Purnama. Pasti ya Bapak Ibu, pasti mengenal Bapak Basuki alias Ahok atau disebut BTB sekarang, yang merupakan mantan Gubernur DKI Jakarta. Nah, Bapak Ibu, saat ini berada di lokasi Kampung Vivi yang terletak di Desa Lenggang, Gantung, Belitung Timur. Pada awalnya bernama Kampung Ahok, lalu diubah menjadi Kampung Vivi yang merupakan nama adik perempuan Bapak BTB. Nah, kampung halaman Bapak BTB sendiri berada di Belitung, dan lokasi inilah yang menjadi salah satu ikon pariwisata di Belitung. Baik, bangunan pertama yang dijumpai adalah rumah BTB, yang merupakan replika dari tempat ia tempati sejak dulu pada tahun 1965. Adik Bapak Basuki sendiri, yaitu Basuri Cahaya Purnama, yang membangun Kampung Vivi dan membuat tiruan rumah tersebut. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk saja ke dalam. Nah, Bapak Ibu, di dalam bisa dapat melihat bahwa rumah replika ini memang bukan sungguh-sungguh mirip, tetapi masih akan mendapati beberapa hal tentang Bapak Basuki, di mana terdapat berbagai foto-foto keluarga, juga adanya foto keluarga, Bapak Basuki dengan Presiden Joko Widodo, dan sebagainya. Juga ada satu set sofa dan lemari. Nah, masuk lagi ke dalam, Bapak Ibu dapat melihat dan membeli berbagai makanan dan juga minuman yang khas Belitung seperti keripik, kue, dan lain-lainnya. Jika dilihat-lihat, sekitar rumah ini memang mempunyai interior dan eksterior yang unik ya Bapak Ibu, dari dinding kayunya dan juga lantainya.
Nah, rumah ini memang merupakan rumah adat Belitung dan masih terjaga ya, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita akan keluar dan persis di depan, kita akan mengunjungi rumah keluarga Bapak Basuki Cahaya Purnama. Nah, rumah Bapak BTB sendiri akan selalu terbuka dan wisatawan dapat mengunjungi tanpa membayar. Tetapi wisatawan juga Bapak Ibu tidak dapat memasuki masuk ke dalam rumahnya karena keluarga Bapak Basuki masih tinggal di rumah tersebut. Walaupun Bapak Ibu tidak dapat masuk, tetapi masih dapat berfoto-foto di halaman depan rumahnya Bapak Basuki. Baik Bapak Ibu, kita telah selesai mengelilingi Kampung Vivi. Terima kasih dan saya akan serahkan kembali ke Ibu Caitlin. Silakan Ibu Caitlin. Baik, terima kasih Ibu Shirley sudah menemani kita di Museum Kata Andrea Hirata dan juga Kampung Vivi ini. Nah, Bapak Ibu, kita akan kembali ke Bandara HAS Hanajudin untuk mengakhiri tur kita. Dan dari Kampung Vivi ini ke Bandara HAS Hanajudin ini membutuhkan waktu sekitar 1 jam setengah. Dalam 3, 2, 1, kita sudah sampai di Bandara HAS Hanajudin. Nah, dari Bandara HAS Hanajudin ini menuju ke Bandara Soekarno-Hatta membutuhkan waktu sekitar 1 jam 5 menit dengan menggunakan pesawat. Nah, bedanya tuh beda tipis ya Bapak-Ibu jika kita pergi ke Pulau Bangka. Jadi kita tinggal satu klik saja, kita sudah sampai di Bandara Soekarno-Hatta. Nah, sebelum kita mengakhiri tour ini, alangkah baiknya kita foto bersama terlebih dahulu ya Bapak-Ibu. Jadi dipersilahkan untuk Bapak-Ibu untuk on cam. Saya akan tunggu. Boleh Bapak-Ibu on cam-nya. Ya, menjadi kenangan atau virtual tour ini ya Bapak-Ibu. Baik, jadi di sini ada 3 halaman ya Bapak Ibu, saya akan screenshot selama 3 kali. Untuk halaman pertama, dalam 3, 2, 1. Halaman yang kedua, dalam 3, 2, 1. Lalu untuk halaman yang ketiga, dalam 3, 2, 1. Baik, terima kasih Bapak-Ibu sudah meluangkan waktu untuk on-cam. Nah, saya sebagai representatif dari Exquisite Babel ingin mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila kita ada kesalahan dalam tutur kata. Saya akan kembalikan kepada MC. Wah, menarik ya Bapak-Ibu dan kakak-kakak. Kita telah melihat destinasi-destinasi dari Bangka sampai Belitung. Sayang banget ya, kita tidak bisa melihat secara langsung ke sana. Namun keindahan Bangka Belitung tidak dapat diragukan ya, Bapak-Ibu dan kakak-kakak. Benar banget nih. Nah, Fedileni, gimana kalau kita tanya saja kesan-pesan dari Bapak-Ibu dan kakak-kakak kita nih yang sudah mengikuti virtual tour pada hari ini? Boleh nih, Syekh, kita dengar dari Kak Yohana untuk memberikan kesan-pesannya. Silakan, Kak Yohana. Kepada Kak Yohana. Halo, udah kedengeran belum ya suaranya? Sudah, Kak. Sudah. Thank you virtual tour-nya, seru banget, pembicaranya juga menarik, pembawaannya juga jadi bikin engaging banget, gak bosenin, dapat pengalaman baru sama informasi menarik juga, jadi pengen ke Bangka kapan-kapan. Baik, Kak Yohana. Terima kasih Kak Yohana. Mungkin satu orang lagi ya, Syekh. Boleh nih Kak Brian Vivaldi, silakan Kak Brian. Cek. Halo, suara aku kedengeran nggak ya? Kedengeran, Kak. Oke deh. Sebelumnya aku mau ngucapin dulu nih selamat buat Exquisite Babel atas virtual tour-nya. Cukup keren ya bisa
menyampaikan muatan informasi yang cukup baik di masa-masa pandemi kayak gini. Keren banget, informatif banget. Dari yang awalnya cuma tahu Bangka Belitung, cuma Laskar Pelangi dan Ahok, mungkin teman-teman di sini juga jadi lebih tahu gitu soal Bangka Belitung lebih dari itu gitu. Kalau dari aku sih itu ya, jadi keren banget dan informatif banget. Sekian. Baik. Terima kasih Kak Brian. Baik Bapak Ibu dan Kakak-kakak, untuk acara hari ini sudah selesai. Sebelum mengakhiri acara ini, alangkah baiknya diakhiri dengan doa terlebih dahulu. Saya persilakan kepada Audivia. Mari kita berdoa. Doa akan saya bawakan secara kristiani, yang lain mohon mengikuti. Terima kasih Tuhan atas penyertaan yang telah diberikan sehingga kami dapat berjalan kegiatan kami dapat berjalan dengan baik dan lancar. Sekarang kami hendak mengakhiri kegiatan kami hari ini. Kiranya kasih karunia Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus menyertai kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Audivia. Sebelum leave, Bapak Ibu dan teman-teman jangan lupa untuk mengisi feedback form yang sudah diberikan oleh panitia melalui kolom chat. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti Virtual to Exquisite Babel. Kami selaku MC mohon maaf apabila ada kesalahan dari perkataan maupun tindakan kami. Saya Fedilini dan rekan saya Shirley pamit undur diri dan sampai jumpa di virtual tour lainnya. Bye-bye. Bye-bye. Sampai engkau meraihnya, Laskar Pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Bye.
kan terikat waktu.